jalan tuh guys, safety HJF. Nah, dia nanti yang bawa trailernya kalau pulang kosongan ini guys. Depan kalau yang ini bawa ini namanya Samsul Abdurrahman, dia orang Timika Irian sana. Panjangnya 32 meter guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Marang Ali Marhab. Sekarang ini kita melihat modifikasi nih ya. Ini mobil trailer dimodif membawa overhead crane ini sepanjang 32 meter ini. Jadi kita lihat di modif ini guys. Jadi kita singgah nanti di situ, kita lihat nanti cara kerjanya. Lalu supirnya mau kebak kemana nih? Mau bawa kemana nih Pak? Hah? Loh, kok Bapak nggak tahu mau bawa kemana nih? Waduh, bahaya Bapak ini. Ini panjang mobilnya Pak ya? Panjang ya? Ini pasang supirnya. Bahaya nih supirnya, nggak tahu dia mau bawa kemana guys. Kemana? V5. V5 ini. Pak Samsul ini orang dari Irian ini. Irian, Samsul Rahman. Ya. Ini guys. Jadi flatbednya ini ditambah ini guys ya, flatbed. Nah, di modif dia flatbednya. Nah, ini. Jadi trailernya ini tidak tersambung dia, terputus. Terputus sini. Jadi flatbednya modifikasi disambung di belakang, tapi disambung hostnya. Os angin ini cuma os lampunya tidak dipasang, coba di posisi di bawah begini. Mau dibawa kemana nih bang? V5. Nah, ini apanya nih, cekernya nih. Bisa kita lihat ini. Nah, dia itu ditambah lagi kedudukannya ini, tingginya dikit. Ditambah tingginya sedikit. P5. Wah, dibawa ke P5 ini kata bos ini. Jadi dari flatbed belakang ini masih ada sisa ini kira-kira 7 meter ini. 7 meter guys. Posisi di belakang ini. Overhead crane namanya ini ya, AC. Jadi posisi belakang ini, jimlock pengikatnya dari sini posisinya, ikat jimlocknya. Sini. Nah, ini gunanya di bantalannya ini biar supaya seimbang dengan bantalan yang di depan, bantalannya ini. Supaya seimbang dia tingginya, jadi di bantal aja. Sama dengan bantalan aja. Tadi satu jimlocknya, sekarang jimlock kedua ini, ikatan kedua.
Ini jimblok tingkatan ketiga ini. Tingkatan ketiga. Ini jimblok di tempat. Ini jack trailernya ini ada di belakang. Dari jack trailer ke bodi sini jaraknya kira-kira 5 meter ini. Dari sini. Trailernya tuh dibawa ke sama ini, mobil yang ini 09 ini. Nanti trailernya dibawa sama mobil ini Pak ya? Bos brand ini, bos kita ini. Mana bos? Nanti mau tim apa motor tarik lilin. Oh iya Pak bos. Oh, iya. Pak brand ini. Asal nanti kan dia punya punggung di belakang miring. Iya. Yang satu sana. Oke guys ya, jangan lupa subscribe, like dan share ya supaya channel ini bisa berkembang. Saya kembali ke mobil lagi. Menurut saya ini kita mau bawa rotary kilang ini guys. Kita tinggal dulu. Sebelah kirinya ada mobil semen ini.